Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yang kami hormati ASDEP Pengembangan Destinasi Regional 2, yang kami hormati Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Olahraga Kabupaten Magelang, dan para peserta workshop pengembangan atraksi wisata budaya di destinasi super prioritas Borobudur yang berbahagia. Puji dan syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan hidayah, nikmat dan karunia-Nya sehingga pada pagi hari ini kita diperkenankan untuk mengikuti acara workshop pengembangan atraksi wisata budaya hari ini, tepatnya tanggal 29 November 2019. Berbagai rangkaian acara berikut adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada hadirin kami mohon untuk berdiri. Hadirin kami mohon untuk duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, merupakan rangkaian acara berikut adalah pembacaan doa. Kepada yang bertugas disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang hormati, marilah kita berdoa bersama untuk mengawali kegiatan workshop pada hari ini. Bagi yang menganut agama Islam, kami hantarkan, dan bagi yang menganut selain agama Islam untuk menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim sayyidina Muhammad sayyidina walina wa akhirina wassalim wa radiyallahu tabarakan sahabati rasulullah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama baraka ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma inni a'udzu bika min adzab jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masjidil dajjal. Rabbi firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka syamil qaribun mujibat. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana
wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fiddunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu sayyidina wa barik wa salim subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salam mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati dan para peserta workshop yang berbahagia, merupakan rangkaian acara berikut adalah sambutan ASDEP Pengembangan Destinasi Regional 2 oleh Bapak Dr. Wawan Gunawan SSNMM. Disilakan. Terima kasih. Saya membelakangi MC ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta maksudu ridhoka matubihi adini mahabbataka wa marifataka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Om swastiastu. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo buddhaya. Salam kebajikan. Bahasa Jawanya selamat pagi itu apa? Sugeng Enjang. Sugeng Enjang ya? Sugeng Enjang. Kalau di Sunda, Lujeng Enjing, Sampurasun, Pampes. Wah, udah. Terima kasih. Ya. Yang terhormat Pak Taufik Rasen, selaku Staf Ahli Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif di bidang budaya. Yang terhormat Pak Gaura Mancacarita Dipura, beliau adalah warga negara Indonesia sekarang, Pak. Tapi selaku budayawan, dalang ini, gaya Solo, Pak. Bapak Krisnanda selaku owner di sini, saya alhamdulillah dipertemukan dengan orang-orang hebat di sini. Terima kasih, ini menginspirasi sangat sangat menginspirasi sekali. Pak Rai Bahtiar, beliau adalah sang fotografer internasional, sengaja kami datangkan ke sini karena ada peran yang penting bagi beliau untuk mengangkat potensi yang ada di sini melalui karya-karya beliau, fotonya, untuk bisa menuju ke internasional. Perwakilan dari Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Tengah ada? Bapak? Ya, izin Pak. Sebenarnya saya sudah WA Pak Sino juga. Terima kasih ya Pak. Bapak dari bidang destinasi. Destinasi, oh iya, baik. Mohon perkenalkan Pak, saya juga ASDEP baru di destinasi gitu ya. Yang Pak Iwan tadi saya telepon, beliau lagi di jalan, mungkin sudah ada perwakilannya tadi. Yang dari Magelang, oh Bapak ya, siap. Baik, terima kasih. Hadiran. Pak Camat, sini ada nggak yang hadir? Pak Camat Borobudur? Ada ya? Saya biar sekalian kenalan aja, kenapa bukan ngabsen apa gitu ya. Jadi ada sesuatu yang ketika saya berdiri di sini, ada sesuatu yang merasa ada apa hubungan secara lahir batin ya kan. Gitu. Tidak semata-mata dari Kementerian Pariwisata datang hanya menyelenggarakan ini, ya tidak. Itu ada, saya ingin membangun sebuah ruh kekuatan baru di sini yang bagaimana arah kebijakan dari pemerintah, khususnya Presiden Jokowi yang menetapkan Borobudur sebagai destinasi super prioritas. Ini menjadi tanggung jawab kita semua, bukan jadi pemerintah pusat saja. Terima kasih juga kepada masyarakat yang sini, para tokoh semua di sini, bapak-bapak, saya kira sangat luar biasa di sini, sastrawan, seniman. Kehadiran bapak dan ibu semua di sini tentu membahagiakan kami dari Kementerian Pariwisata. Artinya Kementerian Pariwisata tidak sendirian. Kementerian Pariwisata tidak sendirian, tapi perlu bapak-bapak semua di sini, perlu ibu semua di sini. Apa yang terjadi sekarang ketika Presiden punya komitmen yang sangat luar biasa, CEO komitmen dari Presiden Pak Jokowi menetapkan pariwisata sebagai leading sektor, sektor unggulan yang paling penting. Jadi menangkap itu, isu-isu itu,
Artinya sebagai leading sektor, semua kementerian dan lembaga terkait dari pusat dan di daerah wajib mendukungnya, Pak. Semua. Bagaimana kami sekarang setiap hari mendapat undangan dari PUPR, Kemendes, ya, dari Kemaritiman, dari lembaga-lembaga terkait semua, mengarahkan kepada pariwisata. Tingkat polisinya, apalagi di sini Pak Krisnanda seorang birokrat juga, jadi ya ini memperkuat juga. Bagaimana jalur, terutama aksesibilitasnya. Ini permasalahan yang sangat besar, yang sangat krusial di dalam pariwisata ini, pengembangan, terutama di destinasi pariwisata, aksesibilitasnya, Pak. Orang menempuh dari bandara ke tempat destinasi seperti apa, berapa jam. Aksesibilitas, amenitas, ini sudah, amenitasnya sudah tersedia. Tempat nginap sudah ada, tempat acaranya sudah ada. Tinggal apa, atraksinya. Ini sebenarnya atraksi juga di sini sudah ada. Masyarakatnya sebuah atraksi. Pertemuan kita ini adalah atraksi. Ini sesuatu yang menjadi catatan sejarah bagi Kementerian Pariwisata khususnya, bagaimana upaya memotret kondisi. Pemerintah jor-joran sekarang bagaimana upaya betul-betul meningkatkan 10 prioritas destinasi, 5 yang sekarang, 5 destinasi super prioritas, dari 10 prioritas menjadi 5 super prioritas: Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang. Salah satunya Borobudur ini. Nah, kami hadir di sini, saya gagasan dan apa sering diskusi dengan Pak Taufik Rajan, apa yang harus dilakukan? Oke, berbagai intansi, berbagai kelembagaan dari pusat akan digiring semua menuju sini. Jadi intinya siapa, dari mana, melakukan apa, di mana? Ya, Kementerian Pariwisata melakukan apa? Kementerian PUPR melakukan apa di Borobudur? Kapan? Seperti apa? Rencana strategisnya seperti apa? Rencana aksinya seperti apa? Itu kan? Kemendes melakukan apa? Berapa anggarannya? Di mana tempatnya? Rencana aksinya seperti apa di tahun di 2020? Begitu juga kami dari Kementerian Pariwisata. Kementerian Pariwisata itu ada kelembagaan, ada destinasi, dan ada pemasaran. Apa yang dilakukan? Kami bersinergi. Kami pun di Kementerian Pariwisata selalu bersinergi. Oke. Nah, apalagi di daerah, Pak. Jadi sekali lagi, kami di Kementerian Pariwisata tidak sendirian. Kalau hanya mengandalkan Kementerian Pariwisata, mengandalkan dinas pariwisata daerah, pariwisata dia akan jalan, Pak. Dari hulu ke hilir, Pak. Dari atas ke bawah, semua merata. Secara vertikal apalagi, secara horizontalnya apalagi masyarakat. Nah, kami dalam kesempatan ini adalah aksi nyata. Aksi nyata dari Kementerian Pariwisata membuka ruang dan waktu mencoba dialog, diskusi. Kami ingin menyerap sebenarnya, Pak. Ingin menyerap energi-energi dari Bapak, potensi-potensi yang ada yang di sini. Jadi orang datang ke Borobudur itu tidak hanya melihat candinya saja. Tidak. Tapi di sini ada sekitar 20 dewi, desa wisata yang ada. Punya potensi apa? Orang bisa lama tinggal di Borobudur karena ada aktivitas yang lain. Kulinernya seperti apa, atraksi keseniannya seperti apa, atraksi wisata religinya seperti apa, wisata desanya seperti apa. Aktivitas masyarakat itu adalah sebuah atraksi. Jadi kami dengan Pak Taufik akan mencoba memotret dan menyerap energi-energi Bapak di sini. Kira-kira rencana aksi untuk 2020 apa? Yang nyata, yang terasa oleh masyarakat seperti apa kehadiran pariwisata itu? Jangan sampai ketika hadirnya pariwisata itu, masyarakat hanya, kami hanya ketiban sampahnya saja. Kami hanya ketiban macetnya saja. Kami tidak dapat apa-apa di masyarakat. Kami tidak merasakan apa-apa hadirnya pariwisata, hadirnya Borobudur ditetapkan sebagai destinasi super prioritas. Kami tidak dapat apa-apa. Nah, ini ada sesuatu. Nah, kami dari Kementerian Pariwisata ingin merupakan rangkaian acara berikut adalah pengenalan dari narasumber yang akan dipandu oleh Ibu Moderator. Monggo disiarkan.
Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, saya Wasuti, salah satu staf dari Pak Wawan Gunawan. Tugas kami adalah untuk memandu dua narasumber yang sangat sangat berarti bagi kita semua. Kami panggilkan narasumber pertama adalah Kadis Porapar Provinsi Jawa Tengah yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Prambudi. Nah, persilakan Bapak Prambudi. Untuk narasumber yang kedua adalah saya perkenalkan di sini Bapak Dr. Wawan Gunawan SSNMM selaku ASD Pengembangan Destinasi Regional 2. Saya persilakan. Saya panggil juga di sini Bapak Taufik selaku tenaga ahli Menteri Kemenpar. Kami persilakan Pak Taufik. Kita ngobrol aja. Selamat datang Bapak Kadis Parpora Kabupaten Pekanbaru. Siap. Upacara Pak di Kopri. Siap. Sini aja. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai acara diskusi kita untuk sesi pertama, kami persilakan kepada Bapak Kadis Parpora Kabupaten Magelang untuk memberikan sambutan. Kami persilakan. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Asdep, yang saya hormati Pak Wawan, Pak Lasin, Pak Taufik Lasin. Mohon maaf, saya terlambat. Matur nuwun Pak Pram. Hari ini kebetulan tadi bersamaan dengan hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia ke-48. Jadi kami ada upacara dilanjutkan dengan ke Taman Makam Pahlawan. Kami mohon maaf yang setulus-tulusnya atas keterlambatan ini. Mohon maaf kepada Ibu Bapak. Dalam kesempatan ini kami terima kasih dari Kementerian Pariwisata, Pak Asdep. Ini Pak Asdep baru, Pak Wawan ini menggantikan Pak Reza yang mungkin sudah sekian kali datang ke Borobudur. Dan terima kasih Pak, kami sudah ketemu kemarin pada saat mendampingi Komisi 10 DPR RI terkait dengan pengembangan 10 destinasi wisata prioritas, lebih khusus ke 5 super prioritas. Apa kan bahwa di Kabupaten Magelang sudah ada perda Pak yang mengatur tentang pariwisata, Riparda, Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kabupaten Magelang nomor 4 tahun 2015. Visinya mewujudkan Kabupaten Magelang menjadi kabupaten pariwisata yang berdaya saing dan berwawasan budaya. Hari ini sebetulnya tepat temanya. Akan melanjutkan sesi pertama. Paparan yang sebelumnya saya akan perkenalkan terlebih dahulu ketiga narasumber. Yang pertama yaitu Bapak Prambudi. Beliau adalah kelahiran dari Balikpapan dengan tanggal lahir 11 Juli. Saya tidak bisa menyebutkan namanya, tahun lahirnya ya Pak ya? Dengan jabatan masih muda, maka saya tidak sebutkan. Jabatan beliau adalah Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Jawa Tengah. Pendidikan beliau S1 Teknik Sipil Universitas Diponegoro, S2 Teknik Sipil dari Universitas Diponegoro, jurusan Ekonomi dari Undip, dan S3 beliau jurusan Ekonomi dari Universitas Diponegoro. Demikian data dari Bapak Prambudi. Dan untuk yang kedua itu Bapak Dr. Wawan Gunawan SSNMM. Beliau lahir di Ciamis pada tanggal 11 Desember 1969. Masih muda ya Pak ya, sudah menjadi eselon 2. Alhamdulillah.
Alamat beliau Kusuma Barat 6CC3 nomor 11 Bekasi Timur Jawa Barat. Telepon beliau adalah 0812-930-7373. Pendidikan terakhir beliau adalah S3 yang mengambil perihal kajian budaya dari Universitas Pajajaran. Itu nanti saya colok ke komputer aja, Pak. Ada di tas. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, rahayu. Jadi harus komplit, Pak. Yang saya hormati Pak Wawan, lengkapnya beliau Bapak Dr. Wawan Gunawan SSN MM. Betul ya, Bapak ya? Wawan Aceh, apa itu Pak? Aceh. Oh, Wawan Aceh. Atau Ijen, Pak? Kalau Ijen itu masih sendirian, Pak. Jadi masih ada kesempatan. Pak Taufik, yang hormati, matur nuwun, Bapak Ibu semua yang hadir pada kesempatan hari ini, dan ini beliau Pak. Pak Gaura, Mansat Sarita Dipura. Wah, itu jalan juga ya, Pak ya? Solo katanya, jalan Solo ya, Pak ya? Makasih tadi peserta workshop ya. Bayangan saya kalau workshop itu minimal 2 hari kalau. Supaya bisa menawarkan sesuatu yang memang bisa kita aplikasikan di lapangan nantinya. Tapi mungkin hari ini kemasannya lebih dipadatkan supaya nanti saya yakin yang hadir pada hari ini sudah punya bekal yang cukup untuk bisa segera diaplikasikan di lapangan. Pertama saya minta maaf Pak, Kepala Dinas kami tidak bisa hadir pribadi karena beliau hari yang sama ada perhelatan nasional gulat Pak. Karena kami ini nomenklaturnya Disporapar, Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata. Sehingga tumpuk-tumpuk Pak, kerjaan kami pada ini kan waktu-waktu kritis Pak, kalau Desember ini Pak, menjelang Desember. Untuk tahun anggaran, sementara administrasi harus selesai tanggal 10 Desember. Iya, luar biasa sekali sehingga izinkan kami mewakili beliau untuk berbagi ya, bukan sebagai narasumber, berbagi saja lah. Karena yang hadir di sini Pak Asdep juga dokter yang S3 dan Pak Staf Ahli juga. Jadi beliau ini orang-orang pintar semua. Seperti yang di Bandung ya Pak ya, seperti Mang Ujo. Nah, saya yakin ini semua akan dijawab oleh Bapak Asdep kami. Nah, untuk itu kami persilakan kepada Bapak Dr. Wawan Gunawan selaku narasumber kami yang tertua. Kami persilakan Pak. Anjrakang puspe tuarum kasiring samirono umre. Dibukanya gitu Pak. Jadi suluan Jawa, cakapannya Jawa, rasanya Sunda. Iya kan? Rasa Sunda. Ini adalah kolaborasi. Anjrakang puspe tuarum kasiring samirono umre. Kasliring samirono awong sekar gadung Sunda komnas gandan manyu tapi ada nuansa-nuansa. Saya juga belajar Bu di Sunda. Jadi izin Bapak Ibu, saya hanya memotret saja, ya, memotret. Bagaimana sih keberadaan wayang saat ini, khususnya wayang Indonesia, manakala wayang sudah ditetapkan sebagai masterpiece oleh UNESCO 2003, gitu kan? Sekarang seperti apa? Apa yang dirasakan oleh masyarakat, khususnya masyarakat pedalaman atau masyarakat kawanya? Di sini ada dalam? Ada enggak di sini yang hadir di sini? Ada? Cuma dalam? Oke. Okay. Namanya juga kan ini, kalau paparan ini sudah biasa, Pak. Sudah biasa. Tapi yang paling penting energinya nih. Sesuatu yang... Ada apa sih sebenarnya? Seperti apa sih sebenarnya? Harus bagaimana? Jadi
manakala saya hadir selaku birokrat di Kementerian Pariwisata, di satu sisi saya selaku pelaku, praktisi. Apa yang harus disinergikan antara birokrat dengan seniman? Dulu saya, sebelum menjadi birokrat, selalu seujon, Pak. Seujon kepada pemerintah itu. Saya sebagai seniman tidak diperhatikan, saya selalu pertunjukan ini, selalu gitu. Disuruh pertunjukan, wah ini ada pemotongan lah, itulah, ini, maaf, segala macam gitu. Ternyata apa sih? Sekarang gitu kan. Nah, manakala saya mencoba menjadi birokrat, terus saya renungkan juga selaku seniman, oh ternyata kekurang harmonisan, kurang komunikasi. Jadi saya selaku dalam mencoba memetakan dalam itu seperti apa sih sebenarnya. Kalau untuk bersinergi dengan pemerintah, pemerintah seperti apa, harus seperti apa untuk melakukan seniman, sebenarnya sederhana Pak. Kalau jadi saya lakukan ya, jadi pemerintah sangat sederhana Pak menghadapi seniman tuh. Yang pertama datang ke sanggarnya, lihat karyanya, gitu kan, apresiasi, terus ditanya kapan pentas, kapan berkarya, infokan kalau ada acara saya akan hadir. Begitu ada acara datang, nonton, setelah nonton diapresiasi, sukses, selamat ya, kapan-kapan kalau ada lagi beritahu saya akan hadir. Itu adalah suatu energi yang sangat luar biasa. Beda dengan pejabat, tiba-tiba datang, sambutan, acara wayang belum mulai, udah pulang. Itu seniman semua dan masyarakat belum apa-apa, padahal si pejabat itu sudah jelas ada acara di tempat lain, sudah ditunggu ada acara lain. Tapi cara menyampaikan, cara komunikasi yang tidak sampai. Sehingga terjadilah kata seniman, pejabat yang tidak ada perhatian kepada seniman. Itu. Begitu juga ketika pejabat datang seniman, alergi juga Pak, gerah dikritik, gerah menerima ide-ide, terus program-program dia dengan keinginannya. Contoh, masyarakat sebenarnya inginnya lapang bola di situ, tapi pemerintah membangun lapang bola, sama lapangnya sama, tapi beda kepentingan, gitu kan? Ini kami pesan. Saudara-saudara sekalian, saya hanya ingin sedikit menanggapi aja, terutama nanti dari kaitannya dengan bagaimana menjadikan wayang sebagai satu destinasi ya. Saya langsung teringat sekali sementara Mas Wawan juga ada di sini. Saya tiba-tiba recollection hampir 20 tahun perjalanan saya dengan wayang. Mungkin ingat Mas Wawan dulu. Mas Wawan ini masih jadi ajudan dari Pak Sriasanto dan baru mengambil S2 ya waktu itu saya ditunjuk oleh Pak Santo juga, tapi melalui dari Presiden, melalui Pak Santo Mega waktu itu sebagai ketua dari Cultural Olympiad namanya. Jadi Komite Nasional Indonesia untuk Olimpiade Kebudayaan. Karena pada saat itu di Yunani itu mereka mengatakan bahwa Olimpiade ini bukan peristiwa olahraga, tapi peristiwa kebudayaan sebenarnya. Karena itu kalau di Yunani itu kebudayaan itu, sport itu dikait, atletik itu dikaitkan dengan culture, kementeriannya. Jadi jauh sekali kalau kita di sini. Karena atletik itu bagian dari kebudayaan. Nah, pada saat itulah sebenarnya saya mulai membawa beberapa teman-teman wayang. Nah, inilah pertama kali Mas Sujiwo Tejo itu pindah dari seorang wartawan menjadi dalang. Kemudian saya bawa lagi ada Bas Garin, ada Miroto, ada yang kemudian ada Penny itu masih mahasiswa waktu itu yang sekarang menjadi terkenal. Nah, waktu yang bersamaan itu Pak Gaura ternyata ditugasin juga untuk mempersiapkan ini wayang sebagai intangible heritage, masterpiece of intangible heritage. Itu waktu bersamaan dengan orang yang sama. Nah, saat itu Anda mungkin lupa, kemudian ketika itu kami bawa delegasi ya keliling ke berapa kali itu, mulai dari tahun 2002
Sampai dengan 2004 menjelang Olimpiade Kebudayaan, saya mungkin ada sekitar 5 kali bawa delegasi ke apa? Ke Asia, ke Eropa, kemudian ke ini. Dan waktu itu juga yang pertunjukan penerimaan wayang sebagai di UNESCO tahun 2003 itu, Pak Gaura, itu kebetulan delegasinya dalangnya apa? Setelah dari situ kita langsung ke Yunani itu. Nah, di situ itu ada seorang wartawan juga sebenarnya hadir. Dia waktu itu masih jadi wartawan dan sekarang jadi pelukis ini di Mas Deddy Pau, silakan berdiri. Nah, dialah yang mewartakan sebenarnya dulu. Mungkin ingat ketika Wawan berangkat ke sana itu dia juga. Dia ini keliling Prancis. Keliling Prancis. Jadi sebenarnya kita ini satu sebenarnya. Bagaimana menjadikan wayang ini sebagai satu dunia. Nah, karena itu ini momentum begitu Wawan baru diangkat menjadi ASDEP. Dia tanya, sebelumnya beliau itu seharusnya ke ASDEP pemasaran, bukan ke destinasi. Ketika tanya bahwa dia, ya Allah Wan, itu justru kamulah yang harus pegang ini. Terutama yang Jawa dan Kalimantan ini. Karena itulah mimpi kita dulu tentang wayang itu menjadi sangat mungkin sekarang ini. Karena bidangnya itu, apalagi kemudian Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif kemudian dibangun lagi. Bapak Ibu saudara sekalian, jadi sebenarnya kalau kita wayang ingin lokakarya ini, Pak, sebenarnya kita ini mulai dari akhir sekarang ini, bukan lagi dari awal. Kita hanya merefleksikan aja apa yang sudah dilakukan. Ini perjuangannya sudah 20 tahun nih. Saya sendiri, Bapak Ibu, berbeda dengan Anda semua yang mungkin dianugerahi kultur yang kaya. Saya ini dari Sumbawa, itu baru tahu wayang mungkin pada saat ketika kuliah ya. Baru nonton wayang, terkejut saya lihat. Kok ada pertunjukan kayak begini ya? Dulu saya memang lihat di TV, tapi begitu harus ikut. Karena rumah saya persis waktu saya kuliah di Jogja itu adalah di alun-alun selatan itu. Jadi tiap malam manu Selasa saya harus nonton. Tiap minggu harus nonton, harus lihat. Dan tanpa mengerti sebenarnya apa yang ada. Tapi sensasi wayang bagi saya sangat kuat. Nah, saya hanya ingin lanjutkan ini aja. Gimana menjadikan sekarang wayang sebagai satu destinasi dunia gitu. Kita sudah usahakan ini menjadi intangible heritage. Kita sudah usahakan ini menjadi satu pertunjukan budaya. Nah, tetapi saudara-saudara sekalian, selama ini sering wayang itu hanya dilihat sebagai pertunjukan aja, pertunjukan seni. Sehingga kesibukan para pepadi, Senawangi, sekarang Unima itu aja seolah-olah yang menjadi bagian utama. Di luar itu seolah orang gak berhak untuk melakukan wayang. Nah, karena itulah kenapa, satu, kami ketika itu membuat sebuah, dengan ketika saya pergi ke dengan seorang pelukis wayang beber ya, Pak Pujianto di Sragen itu, akhirnya kita buat satu proyek, dan proyek itu diselesaikan baru 12 tahun selesainya. Yaitu melukis wayang beber sepanjang 60 meter itu bersambung semuanya, dan dikerjakan sendiri. Nanti Bapak bisa lihat, saya ada bawa lukisan itu di sini, dan itu mungkin masterpiece ya, yang betul-betul. Dan lukisan ini dipamerkan di Vladivostok, di New York, di Bombay, di Moskow, dan karena wayang ini itu dijadikan ketika simbol APEC yang diselenggarakan di Vladivostok akan diserahkan ke Indonesia yang diselenggarakan di Bali pada tahun 2013 ya. Perkenalkan, nama saya Kim Antep. Ya, dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang. Ya, Bapak, begini, kami ini cerita aja tentang wayang. Kami di bidang kebudayaan, di bidang kebudayaan Dinas Pendidikan itu punya kegiatan untuk pentas wayang, Bapak. Begini, yang pertama kegiatan wayang kami itu ada kegiatan aktualisasi dan pelestarian
pagelaran wayang kulit itu, kegiatan itu dilaksanakan di tiap-tiap kecamatan di Kabupaten Magelang. Iya, tiap kecamatan di Kabupaten Magelang ada 21 kecamatan. Kami sudah, Pak Iwan sering sekali hadir untuk mendampingi Pak Bupati. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami setiap 35 hari sekali itu wayangan di Radio Gemilang, radionya pemerintah daerah Kabupaten Magelang, dan setiap malam Minggu Kliwon bawah. Ini besok sore. Dan Pak Dalang yang besok sore mau dalang juga ada di sini. Itu setiap malam Minggu Kliwon. Kemudian ada kegiatan wayang lagi ketika hari jadi Kota Munggit. Ini kami mengundang dalang dari luar daerah. Kemudian resepsi HUT RI juga wayangan. Kemudian kami sudah beberapa tahun untuk membina dalang-dalang yang junior. Itu kami selenggarakan pagelaran wayang dan tempatnya di TIC, di tempat Pak Iwan. Itu setiap 35 hari sekali juga, Pak. Berarti sudah 10 kali, 21 kali, kemudian 6 kali ya, untuk pagelaran wayang yang kami ampu di bidang kebudayaan. Nah, kemudian ini Bapak, kami dilematis untuk kegiatan yang di TIC, karena antusias masyarakat itu hanya kecil, sehingga kemarin kami pindah ke sekolah, Bapak. Jadi programnya jadi wayang masuk sekolah. Sudah kami mulai di baru tiga sekolah. Yang pertama di SMP Negeri 3 Muntilan. Itu yang menyaksikan siswanya ada 664 siswa, itu menyaksikan semua, hadir semua dan mengikuti dengan baik. Kemudian yang kedua kami laksanakan di SMP Negeri 1 Borobudur, Bapak. Itu siswanya 624 siswa. Itu juga anak-anak mengikuti dengan baik. Itu kemudian yang ketiga kami laksanakan di SMP Negeri 2 Mertoyudan. Itu ada siswa 700 siswa, semuanya mengikuti, bahkan wali murid juga ikut datang. Nah, ini Bapak yang baru untuk khususnya wayang pembinaan. Kemudian Pepadi di Kabupaten Magelang kami eksis, sudah jalan dengan baik. Nah, mungkin untuk mengemas agar ini menjadi destinasi, nah ini perlu kami mohon saran, mohon bimbingan, bagaimana antara kegiatan kami ini pagelaran wayang dengan kegiatan Pak Iwan di pariwisata, biar bisa berkolaborasi, kemudian bisa membantu percepatan pengembangan atraksi wisata budaya, khususnya wayang yang kami yang untuk wayang. Kemudian yang kedua untuk kesenian latar, Bapak, kami banyak juga kegiatan antara lain untuk mandala wisata. Itu ada 47 kali pertunjukan kesenian. Kemudian ada parade Kota Munggit, juga kami banyak sekali kegiatan untuk pertunjukan-pertunjukan. Kami sudah bersama-sama dengan Dinas Pariwisata, contohnya untuk kegiatan Telomoyo. Ya, Kampung Semar ini saya kira menjadikan seni sebagai satu bagian kehidupan, sebagai living experiment. Bukan aja seni, tapi seni yang direfleksikan melalui sejarah, mitos, dan juga heritage. Ini menjadi menarik karena seni itu bukan sesuatu yang berjarak dalam kehidupan sehari-hari, tetapi sesuatu yang hidup, yang ada di sekeliling kita. Begitu juga sejarah, bukan sesuatu yang ada di masa lampau, tapi ada di kini dan di sini. Jadi Kampung Semar itu sebagaimana semangat Semar sebenarnya, itu dia bersifat imanen. Imanen itu betul-betul ke dunia masa kini, dunia ada dalam diri yang dekat, mikrokosmos, tapi sekaligus transenden, dunia makrokosmos, dunia yang ilahi, mitos, dunia besar, narasi besar, dan itu diintegrasikan dalam bentuk sebuah kampung.
pengertian kampung ini sebenarnya bisa yang saya sebut sebagai dukuh sebenarnya. Jadi perbedaan kampung sama dukuh, dukuh itu adalah persekutuan doa, tempat melakukan peribadatan, doa, kemudian makan bersama, dan menikmati bersama, merefleksikan bersama sebagai sebuah tindakan sehari-hari. Jadi dukuh Semar ini, dengan kata lain kampung Semar ini, itu adalah mengejawantahkan itu. Dia bukan rumah peribadatan, dia bukan galeri seni, tetapi ada ruang bersama untuk menikmati waktu bersama. Saya kira ini komentar saya bagi, dan ini akan menjadi alternatif dari pariwisata kita ke depan. Jadi namanya aja rumah eling ya, saya sering mengatakan bahwa babak baru dari pariwisata kita bukan, motonya itu bukan sadar wisata, tetapi wisata sadar. Wisata sadar inilah wisata eling itu. Dan inilah bentuk yang paling konkret dari bagaimana mengintegrasikan atau mengimplementasikan dari wisata sadar adalah rumah eling ini, rumah Semar. Pada saat ketika wayang kemudian menjadi ini, dan langsung Bu Megawati menandatangani depan itu, dan segeralah beliau menjadi warga negara Indonesia pada tahun ini. Saudara sekalian, penghargaan ini memang tidak seberapa, tapi kira-kira inilah yang akan kita berikan kepada Pak Gaura. Yang kedua, nah saudara-saudara sekalian, penghargaan yang kedua ini kepada, selalu biasanya ada tradisi para penelitinya, kemudian ada yang senimannya, baru ada komunitas, jadi ada tiga kategori. Nah kalau yang peneliti, pencinta, dan kemudian pengambil kebijakan itu Pak Gaura, maka dalang. Nah dalang secara khusus ini kami akan berikan karena dia sudah memperjuangkan tradisi wayang ini sudah cukup panjang. Kami sebenarnya ingin memberikan ke beberapa orang yang kemudian kami terlambat sebenarnya, karena hadiah anugerah ini khusus kepada mereka yang masih hidup aja. Sebenarnya seperti hadiah Nobel ya. Nah, tetapi ketika kami memeriksa seluruh pembaharuan wayang yang terjadi, komunitas, kualitas, kemudian kajian, nah kami akan memberikan ini dan tanpa ragu, dan sebenarnya dari tahun kemarin kita ingin lakukan itu kepada saudara Wawan Gunawan. Wawan Gunawan saya tidak belum menceritakan kepada beliau berdiri ini semua yang enggak saya ceritakan. Kenapa saya berikan hadiah ini? Karena apa? Karena memang ini meskipun sederhana kegiatan ini, tapi kami memberikan alasan-alasan kuat kenapa dia melakukan ini. Wawan Gunawan mentransformasi sebenarnya wayang golek itu ke dalam bentuknya yang baru menjadi wayang ajen. Mungkin orang-orang di Jawa belum melihat tentang perbedaan ini. Wayang ajen itu bukan wayang yang mendapatkan narasi dalam kisahan aja. Wayang ajen itu melampaui tradisi kisahan menuju kepada tradisi visual. Jadi aspek visual dari wayang ajen itu begitu kuat, dan kemudian melibatkan keterlibatan dari penontonnya. Sesuatu yang sebenarnya masih baru di dalam tradisi Sunda, yang biasanya penontonnya agak pasif, tetapi dikembangkan dengan gaya meriah dan luar biasa. Pertunjukan ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau di Sunda, itu melibatkan banyak sekali penduduknya, dan bahkan sekarang ini bukan aja dalam komunitas Sunda, sudah masuk dalam komunitas yang berbahasa Indonesia. Saya kira lebih anu kalau kita mengenal wayang ukur dulu misalnya yang dianukan oleh Pak Sukasman yang menggunakan bahasa Indonesia, tetapi wayang ajen ini secara lincah itu bisa bergerak menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Sunda, bahasa Jawa, dan mencampurkan itu menjadi sebuah karya bersama itu. Memang sekarang kebetulan aja beliau itu duduk sebagai asdep bidang destinasi pariwisata untuk Jawa Tengah dan Kalimantan ya, tetapi kami nggak menggasikan itu karena jabatannya. Makanya saya minta kepada Pak Anu dulu kemarin, tolong jangan Anda bicara di sini tidak sebagai, kami nggak ngundang Anda sebagai pejabat, kami ingin ngundang Anda sebagai seorang seniman.
Karena itulah kenapa Wawan Gunawan, dia doktornya dalam bidang wayang dan sudah terlibat di seluruh dunia, berkali-kali pertunjukannya di berbagai negara dan juga di seluruh Indonesia, sehingga agak berugilah kita tidak bisa menyaksikan penghargaan ini kalau tidak diberikan kepada Saudara Wawan Gunawan. Kita berikan aplaus kepada dia. Saudara-saudara sekalian, kemudian komunitas. Kalau biasanya komunitas dulu Bajra Sandi kalau di Bali diberikan ada tiba. Kemudian juga komunitas puisi kemarin yang diberikan pada saat yang pertama itu komunitas Ibumi. Maka komunitas yang akan kita berikan, jadi mohon maaf karena itu kepada EO ya, EO dari apa namanya pariwisata ini, kenapa saya berkeras untuk menyelenggarakan acaranya tetap di Kampung Semar. Karena Kampung Semar lah komunitas yang saya, kita akan berikan anugerah Dharma Wangsa yang ke tahun 2019 ini. Kita berikan aplaus kepada komunitas Kampung Semar. Kenapa? Saudara-saudara sekalian, ini ada dilakukan oleh individu. Dan kemudian individu yang membangun komunitas. Komunitas pelukis. Yang di luar dari tradisi sanggar atau komunitas kebudayaan yang biasanya. Tempat ini mencoba merangkul orang luar untuk terlibat, bahwa mereka lah yang menjadi rumah sekaligus menjadi wayang. Sebagaimana apa yang dimaksudkan oleh Dharma Wangsa Teguh pada saat itu. Dan tempat ini juga dibangun sudah 10 tahun, pelan demi pelan, dan mungkin beberapa orang di sini nggak kenal. Banyak yang tidak tahu bagaimana tempat ini dilakukan, bagaimana orangnya dilukis. Lukisan-lukisan, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang ada di rumah-rumah yang itu dilukiskan bukan oleh pelukis-pelukis hebat, tetapi Pak Krisnanda Dwi Laksana sebagai perintis tempat ini mengajak para tukang batu, para tukang kebun, itu melukis bersama-sama dan biar dunia wayang menjadi sebuah sesuatu yang baru. Jadi, 10 tahun ini dibangun, dan kemudian tanpa dukungan dari mana-mana, dengan secara senyap, dan sekarang menjadi tempat yang kita bisa menikmati bersama. Inilah kenapa Dharma Wangsa Teguh yang kali ini, itu kami berikan kepada Pak Krisnanda Dwi Laksana dan komunitas Kampung Semar ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah hadiah ini. Kalau boleh, karena dengan demikian, satu persatu dulu, kami anu sebelum nanti kita akan foto bersama, kami bentuknya ya mungkin Pak Gaura dulu. Pak Gaura, ini memang kita khusus buat karena Bapak senang sekali. Ini alat musik yang paling disukai. Terima kasih Pak Gorang. Yang kedua, Saudara Wawan Gunawan. Wah, ya, silakan. Saya enggak nyangka loh, enggak ada ini. Ini musik yang paling dia sukai oleh dia, jadi kita buat khusus. Kemudian yang terakhir kami persilakan Pak Krisnanda. Ada Pak Krisnanda? Ada. Oh ya, Pak Kris. Nah, ini sengaja kami buat Krisna. Ini suling Krisna. Ya, kayak sini bareng. Dipegang. Pak Gora. Oh, boleh? Iya. Ya, Pak.
Ke sana semua tolong di Vietnam. Oke. Ini sekarang apa agak sedikit agak apa? Ya. Terima kasih. Jadi kita mengenal epos Ramayana, epos Mahabharata. Di agama lain juga begitu. Kita mengenalkan kitab suci Al-Quran dan hadits yang isinya sebagian juga adalah cerita tentang Nabi Muhammad. Jadi itu ajaran agama ada di sana, tapi dikemas dalam bentuk cerita. Jadi sebagai salah satu katakanlah strategi. Jadi ajaran filsafat dijadikan cerita. Tapi walaupun demikian, karena masih berhadapan dengan masalah yang sama, yaitu kebanyakan orang buta huruf, dan bahkan zaman sekarang ya, meskipun katakanlah orang buta huruf di Indonesia tinggal 1-2%, tapi orang malas membaca. Bahkan belum lama ini saya dengar dilakukan survei, ternyata orang Indonesia yang membaca setiap hari hanya 1 untuk setiap 1000 orang. Jadi orang kebanyakan ini dengan HP, tapi tidak membaca. Ini masalahnya. Sudahlah, akhirnya cerita yang isinya nilai-nilai moral dan keagamaan dikembangkan lagi oleh seniman menjadi seni rupa dan seni pentas. Jadi seni rupa kita bisa melihat di relief-relief candi. Jadi orang yang tidak bisa membaca dan menulis atau malas membaca dan menulis, dia bisa melihat visualisasi gambar itu. Dan lebih menarik lagi kalau dikembangkan menjadi wayang. Lah terbiasa mau bareng ya, apalagi dengan Kang Wawan. Kang Wawan tuh ketika saya pameran tahun 2000 itu tentang Pohaci ya, Nyisri. Nyisri Pohaci San Hian Sri. Itu tuh saya menggunakan 9 proyektor terus menang ini. Nah terus Kang Wawan tuh menjadi dalang ya pada saat itu. Itu tuh tahun 2000 gitu. Nah terus ke Praha itu ya di sana juga ya jelas seperti tadi itu disambut dengan meriah ya. Dengan padahal cuman wayang golek doang terus 2 biji kalau nggak salah ini. Itu menarik dan dengan Mas Taufik ini ya saya sudah membuat pada tahun 2002 itu membuat komunitas Lubang Jarum Indonesia. Jadi pada saat itu 2011 ya Mas. Itu Newsion memberikan penghargaan sang pemula gitu kan. Nah, terus tapi Mas Taufik melihatnya dari jurnalistik ya Mas ya. Nah, mungkin semua juga akan bertanya-tanya ngapain sih saya ada di sini cerita wayang gitu. Mungkin saya akan ceritakan sedikit tentang perjalanan kami semua dan terakhirnya itu kami itu lagi membuat Membaca Indonesia. Nah, Membaca Indonesia ini sebentar yang terakhir. Yang depan. Depan bawah. Oke. Okay. Nah, Membaca Indonesia ini sebetulnya proyek setelah komunitas Lubang Jarum dulu 2002 ya terus berjalan akhirnya muncul ide untuk melahirkan Membaca Indonesia. Jadi ini tuh digelarkan tuh 15 tahun lalu. Nah ini tuh sebetulnya sederhananya begini. Sekarang itu keadaan semua berubah. Yang abadi itu hanya perubahan gitu kan. Nah masalahnya ketika saya langsung terjun ke dunia tradisi lah ya, itu tuh tahun ya 2000-an itu saya melihat sebuah hal yang luar biasa gitu. Jadi warisan budaya Indonesia itu ternyata, jadi awalnya kalau saya ceritakan dengan kalau Lubang Jarum itu mulainya adanya 30.000 tahun yang lalu ya di masa zaman batu gitu. Nah, yang menarik itu
ketika fotografi muncul, itu tuh yang pertama tuh sebetulnya bayang kan, bayangan yang nempel di dalam gua gitu. Nah itu tuh terus berlanjut sampai munculnya yang disebut fotografi itu kan tahun Al-Hazen ya, Ibnu Al-Haytham, itu tahun 11 ya, abad 11. Nah setelah itu di situ si imajinasi yang muncul itu tetap bayangan, cuman digantinya kalau dulu di dalam gua, nah kalau Al-Hazen itu di dalam tenda gitu kan, tetap aja sama bayangan gambar yang nempel gitu. Nah terus belum ada pendokumentasian. Nah pada saat itu si bayangan gambar yang nempel itu, kalau ada unta lewat ya bayangannya juga ada unta lewat gitu. Berarti imajinasinya itu sudah video gitu, gambar bergerak. Cuman terjadinya gambar yang diam itu, yang diam dulu dong, yang diam itu 800 tahun kemudian. Setelah 800 kemudian gambar bergerak 200 tahun kemudiannya. Jadi 1000 tahun itu untuk kesana. Nah sampai sekarang ya terus seperti yang diceritakan Mas Taufik tadi, terus berjalan sampai sekarang multimedia dan sebagainya. Dan saya berkesempatan sekarang udah sampai ke hologram. Ini saya tulisannya kelas 4 SD, Pak. Kelas 4 SD. Tapi mungkin bisa dikolaborasikan, Pak. Dan kemarin wayang main di wayang saya itu kelas 3 SD dalam wayang golek. Oh, ya. Jadi bisa disandingkan. Iya, siap. Ya, ini kelas 4 SD. Terima kasih, Pak. Ya. Saya kira itu apa? Karena ini bagian dari yang itu. Ya, penting nih. Silakan, Pak. Karena kalau cerita ke saya sudah dengar, berarti harus cerita ke orang lain. Terima kasih, Pak. Ini sebetulnya dadaan saya juga kaget-kaget nih. Mau ngomong apa? Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, Pak Taufik, Pak Gora, rekan-rekan, Pak Wan Gunawan dan tim serta para hadirin yang berbahagia. Awal mulanya memang saya seperti mendapat wangsit atau mendapatkan mimpi, ya terserah, boleh percaya boleh enggak. Saya melihat Borobudur suatu ketika menjadi terang benderang, menjadi luar biasa. Ini destinasi internasional. Tapi ketika kenyataannya saya melihat, ternyata di sini sangat jauh dari hal yang luar biasa. Bahkan yang biasa-biasa saja tidak. Saya coba membuat, kebetulan saya hobinya melukis, dan saya terus melukis, saya mencintai wayang, Pak, dan juga tradisi Jawa. Maka saya coba membuat apa yang ada. Memang membangun ini, kalau orang Jawa bilang itu wong legan golek ngomongan. Artinya orang yang cari masalah. Pasti kalau hitung-hitungan matematika salah semua. Tapi saya percaya bahwa mungkin tadi kalau Pak Taufik memberikan suatu apresiasi, bahkan ini dari Kementerian Pariwisata menggunakan kalau saya sudah tersanjung luar biasa. Saya terima kasih. Mungkin kalau orang yang tidak mencintai, tidak ada passion di sini, ya lari sudah, karena pasti rugi terus. Tapi saya, karena saya merasa Borobudur ini suatu mimpi yang besar, ternyata juga menjadi destinasi utama. Ini saya terima kasih, Pak. Kebetulan saya bukan orang yang ahli wayang atau ahli fotografi atau ahli dalang seperti bapak-bapak di sini. Saya ini cuma polisi, Pak. Tapi makanya ini aneh sekali. Tapi saya berpikir bahwa dari atau menuju daerah wisata itu masalah keselamatan, kenyamanan, kelancarannya ini tidak bagus. Maka mulai tahun ini saya mencoba mengembangkan road safety for tourism. Ternyata juga mendapatkan sambutan yang luar biasa dan sangat mendukung. Kami sudah untuk membantu Toba, Mandalika, Labuan Bajo, dan nanti mungkin terakhir kita juga akan ke Borobudur lagi. Karena kita tetap harus mendukung situasi di sini. Kira-kira itu, Pak. Mungkin yang lain saya kalau ditanya hanya 4 huruf jawabnya mbuh, saya juga enggak tahu. Kalau ditanya konsepnya apa, ya jawabnya cuma mbuh saja, Pak. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Pak Krisna. Tapi saya kira itulah seniman, mbuh itu artinya macam-macam. Saudara sekalian, saya
silakan sekarang siapa yang ingin memberikan komentar, ingin bertanya kepada beliau bertiga ini, sehingga kita, ya, silakan. Ada lagi? Oh ya, dua. Boleh ke depan nggak Pak? Karena anu ini. Ya, silakan. Tiga, ya. Satu lagi? Satu lagi? Oke, bertiga kalau boleh ke depan. Pak Wawan dulu. Baik, terima kasih Taufik. Saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Gaura, Pak, kita diajak langsung ya, Pak Gaura, Pak Kang Rai, dan Mas Eko, ini adalah sebuah perjuangan, Pak. Perjuangan dan yang tidak ada hentinya, saya kira. Pak Gaura dengan lelakunya, kalau ini saya bilang, saya menafsirkan, oh ternyata semua ini lelaku juga. Gaura punya lagu sendiri, Pak Taufik lagu sendiri, saya lagu sendiri, Pak Kang Rai juga punya lelaku, apalagi Mas Eko. Yang divisualisasikan dalam format lelaku wayang. Saya membuat lelaku wayang itu dengan raja wayang, membaca cakra gitu kan ya, cakra manggilingan atau apa entah. Jadi membaca. Nah, nantinya ke depannya saya berharap Borobudur menjadi destin wayang dunia ini adalah ini perjalanan. Jadi orang datang ke sini itu perjalanan, bukan hanya menonton wayang saja, bukan hanya ini, tapi perjalanan, perjalanan spiritual mereka. Maka diam di Borobudur pun ketika storytellingnya dia paham mau datang ke Borobudur, Borobudur sebagai destinasi wayang, dia sudah mempunyai pemahaman tentang wayang, tentang spiritual, wayang sufi seperti apa, tasawufnya seperti apa, rekoh wayang seperti apa. Jadi mereka sudah datang ke sini, begitu melihat relief-relief ini, dia ada sesuatu. Tidak bertanya-tanya dalam arti ini apa, ini apa. Tidak. Makanya ketika Borobudur kita brand atau kita coba menjadi sebuah destinasi wayang dunia, artinya menjadi kiblat dunia, mereka sudah tahu dulu, paham dulu nih. Oh ini ketika saya datang ke Borobudur ini, tidak ingin, oh saya di mana tempat wayang? Di mana pertunjukan wayang? Tidak. Begitu datang ke Borobudur aja sudah. Nah dari situ baru mulai Pak perjalanannya. Setelah lihat reliefnya itu merasakan, ketika memahat matri dirinya, menatap relief itu, ada sesuatu yang tersambung. Di mana sebenarnya para pelakunya? Oh ini Mas Eko di sanggar ini. Oh ini di Kampung Semar. Itu yang saya inginkan depannya. Jadi mohon silakan masukannya, bagaimana memetakan itu, bagaimana menyampaikan itu. Nah, tolong dibantu kami juga untuk menyampaikan informasi ini kepada wayang dunia, komunitas wayang dunia. Ada Pak Gaura di sini. Bagaimana menyampaikan ide-ide gini, imajinasi ini, biar sampai Borobudur ini sebagai destinasi wayang dunia. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya, silakan. Yang lain? Silakan kalau boleh yang bertanya ke depan, ya. Supaya mudahan ya. Ambil berapa juga. Assalamualaikum, Kang Santan. Yang saya hormati semuanya, terutama dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Hanya mendengar nama Kang Wawan itu tidak asing, tapi mungkin baru kali ini melihat wajah sebenarnya. Alhamdulillah saya juga mahasiswanya Pak Astanto. Oh, berhubungan dengan workshop yang diadakan ini adalah pengembangan atraksi wisata budaya, mestinya sangat setuju dan saya sangat sepakat sekali. Namun Bu Nur di karena yang di Magelang, mungkin acara-acara seperti ini untuk bisa menarik hubungannya dengan supaya dengan adanya Borobudur sebagai super prioritas ini, supaya masyarakat Magelang tidak hanya kebagian anginnya, kan ada yang kebagian sampah. Oke, kalau kebagian sampah masih lumayan, Bu.
Artinya sisa-sisa sampah dikumpulkan masih menjadi bahan lain. Yang di luar Borobudur itu hanya kebagian angin. Bahasa Jawa ini kebagian untuk tetak angune. Destinasi Regional 2 area Jawa dan Kalimantan. Ini saya sangat mengapresiasi, terima kasih banyak kepada Pak Brigjen selaku owner dari Kampung Semar ini. Ini saya kira ada aura tersendiri ketika masuk di suatu perkampungan wayang ini, ternyata ini sangat luar biasa. Nah, kami dan Pak Taufik Rasen punya mimpi besar terkait wayang atau Borobudur menjadi destinasi wayang untuk dunia. Nah, ini adalah sebuah gagasan kita bersama, bagaimana untuk mewujudkan impian ini menjadi sebuah aksi kenyataan. Dan tempat ini adalah sangat layak, sudah menjadikan sebuah destinasi, saya kira. Tinggal strategi apa yang akan kita lakukan ke depannya. Tentu mungkin kita akan kerjasama dengan pemasaran, bagaimana untuk mempromosikan tempat ini menjadi menarik. Saya kira tadi yang dari rumusan di kegiatan ini, bagaimana nantinya ke depannya akan kita melakukan sinergitas antara pelaku wayang atau dalang di seluruh dunia untuk datang ke sini, untuk berkumpul konvensi wayang dunia di Kampung Semar ini terkait dengan upaya pengembangan destinasi super prioritas Borobudur. Tentu ini adalah bukan hal yang sangat mudah. Perlunya sinergitas, kerja bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, antara para pelaku usaha, khusus usaha pariwisata, terus para komunitas yang ada di Joglo Semar ini, terus para akademisi dan juga media. Tentu Pentahelik inilah yang harus sama-sama bahu-membahu untuk memberdayakan masyarakat. Masyarakat sekitar Borobudur ini akan kami upayakan kerjasama bagaimana di 20 Dewi, yaitu desa wisata yang tersebar di Magelang ini. Ini sangat menarik karena masing-masing daerah punya kekuatan lokal jenis yang berbeda, yang punya karakteristik tersendiri. Nah, ini kita akan petakan bersama. Semoga di tahun 2020, gagasan yang tadi disampaikan dalam acara ini akan terwujud. Itulah rencana aksi kami, bagaimana upaya mengembangkan destinasi super prioritas Borobudur dalam bentuk atraksi wisata budaya. Terima kasih. Pertama paling lebaran, Pak. Di mana? Sakit lah di sini. Itu saya ciptakan. Pulih, Pak. Dia tahu. Nah, kumpulin aja. Saya berdoa tuh apa? Thank you.